Indonesia. Halo Sobat Happy Pack, kembali lagi kita ke channel Happy Pack Indonesia. Perkenalkan saya Joceng, teknisi dari Happy Pack Indonesia. Di sini saya memperkenalkan mesin KZ900, mesin strapping. Nah, kegunaan mesin ini banyak ya. Dalam arti untuk memperlekat dalam kardus sih, tali untuk strappingnya. Contohnya buat kotak seperti ini. Jadi kita untuk menghindari dia si kardusnya itu sobek. Nah, jadi dia untuk menghindari kotak atau dia, contohnya itu kebanyakan dia di ekspedisi sih yang sering dipakai itu, atau dia bagian pabrik yang kemasannya dia kemasan kardus. Nah, dan untuk talinya itu dia di seperti ini untuk tali strappingnya, dan ketebalannya itu dia di tebalnya itu 0,7 sampai 1,1 mili untuk ketebalannya ya. Dan untuk lebarnya itu dia di 9 sampai 1,5 mili atau 1,5 cm untuk ketebalannya maksimalnya gitu. Nah, untuk yang sekarang itu kita pakainya itu dia di tebal 1,5. Kita pakai yang maksimal ya. Oke, di sini saya mau menjelaskan untuk fungsi-fungsi tombol dari mesin strappingnya. Ini untuk tombol on off-nya. Dan ini dia untuk setting panjangnya si tali strappingnya. Dan itu nanti kita bisa cocokin sesuaiin dengan diameternya si kardusnya. Itu. Dan maksimalnya itu dia di panjangnya itu di 5 meter. Itu, untuk 5 meter. Oke. Fungsi yang reset ini, di saat dia talinya panjang, kita bisa mundurin secara otomatis. Itu. Nah, ini. Dan fungsi fit ini, dia untuk manual menarik si talinya. Ini boleh dilihat. Nah, itu. Ini buat penarikan mundurnya. Tuh. Oke. Kita lihat ini buat settingan talinya ya. Dia ada settingannya di sini. Nah, ini dia buat dia bisa kita setting disesuaikan dengan si kardusnya. Nah, ini bisa kita setting lagi lebih kencang lagi. Kalau ini kan dia, nah masih kurang kencang nih. Berarti kita sesuai dengan panahnya kita putar ke kanan ya. Nah, ini udah saya putar dan awalnya itu dia seperti ini ya, yang ini. Tuh kita coba, saya coba di tengah. Nah, dia lebih perbedaannya. Nah itu, jadi dia lebih kenceng. Jadi dia bisa buat supaya ngeratain sisi kardusnya gitu. Nah, untuk yang terakhir, ini boleh dilihat. Nah, itu ada tulisannya LO sama H, itu low sama high. Nah, ini untuk settingan kepanasannya. Itu, kepanasan dalam arti untuk saat untuk ngerekatnya ini. Untuk merekatnya si tali strappingnya. Nah, kita setting di angka berapakah dia hasilnya bagus gitu. Kalau contohnya dia kurang rekat kita naikin, atau dia meleleh kita turunin gitu. Baru kita masuk ke pemasangan si tali. Nah, ini untuk pemasangannya. Nanti tali itu biasanya dia ini seperti ini baru. Nah, itu tinggal kita masukin ke dalam ini. Nah, kita masukinnya itu nanti kita buka dulu nih. Kita tarik.
Nanti tinggal buka. Kita buka, baru kita masukin ini. Dan biasakan kalau mau masukin itu, ininya jangan dibuka dulu. Ya, supaya nanti nggak berantakan talinya. Ini jangan dibuka. Nanti saat dimasuk udah di dalam, baru kita buka. Ini. Nah. Oke, ini ada panahnya. Ikutin aja tanda panahnya. Itu karena yang dibuka hanya sebelah kanan, sebelah kiri aja ya. Nah, kalau kita udah masukin. Nah, ini. Nah, untuk jalur talinya itu di sini ada ya. Boleh dilihat. Ini ya. Sini ada jalurnya. Setelah kita pasang itu tadi, ini kan dia nggak bisa ketarik nih, kita feeding. Nah, itu kita tarik. Nah, jika sudah tertarik, kita masukin ke sini. Setelah udah kita masukin, baru kita tutup. Nah, ini. Ini kita coba. Baiklah, untuk penjelasan dari mesin KJ900, mesin strapping, dan untuk bertanya tentang mesin bisa komen di YouTube kitanya. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Salam Happy Pack Indonesia.